Jika kalian nonton video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe videoku ya. Serta aktifkan loncengnya ya, untuk notifikasi adanya. Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama dari Demboy 22. Hari ini kita bakal... Nah, kita gak bakal main Minecraft, ada hari ini kita bakal ngetes game nama PvZ2C Plant vs Zombie ya. Jadi di video kita kali ini kita bakal main-main ini apa, Plant vs Zombie. Oke, langsung aja ya, kita bakal play. Ya, jadi di video kita kali ini kita bakal... Ini game ini adalah tentang sebuah game yang sangat bagus cuy. Nah, mainannya kayak apa caranya? Maininnya ini caranya untuk ngalahin zombie. Jadi kan zombie gak boleh dekat sama manusia. Kenapa? Karena jika dia dekat sama manusia, maka manusia itu bakal mati. Nah, jadi video kita kali ini kita bakal coba main dari ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ya ke adventure. Oke, dan di sini tempat reward untuk bisa nyelesain dari misi-misi kita di sini ya. Oke, langsung aja kita masuk di izin Egypt ya. Maaf, saya ini buatnya malam-malam, jadi jam berapa ini? Meskipun saya masih belum ada di situ ya, cuy. Oke. Jadi kita bakal coba main aja. Oke, kita bakal masuk ke level 13 ya, karena kita sudah akan aku sudah di sampai ke bong coy untuk mendapati plants-nya coy. Oke, langsung aja kita mainnya. Jadi kita bakal langsung main. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video hari ini ya coy. Dan jika kalian suka game ini, klik aja di deskripsi ya coy. Cari di deskripsi, link di bawah deskripsi ya. Jangan lupa like, 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 like. Oke. Oke, kita hari ini, dari ini level objektifnya adalah survive without planting on Dave's mold colonies. Oke, kita langsung aja main. Continue. Jadi kita bakal langsung main. Nah, di sini ada zombie-zombie. Oke, kita bakal pilih tanamannya apa ya. Ya, pilih kita tanaman apa ya. Oke, kelas ini aja ya. Langsung masuk. Oke, let's walk. Oke, kita bakal anuin dengan sunflower dulu ya, karena sunflower yang menggunakan ini ya cuy. Nah, gamenya ini cara ngalahinnya kayak apa? Kalian butuh ini apa? Butuh taruh tanaman kita di sini coy ya. Misalnya kalau kita taruh tanamannya, kita butuh bisa ngalahin zombie. Karena kita harus biayanya gunakan dengan matahari. Pakai dengan sunflower ini baru kita bisa masuk coy. Ya, kita bisa masuk. Nah, jadi kita nggak bisa apa ini namanya? Bentar dulu. Nggak bisa cuy. Nah ya, jangan sampai dia masuk cuy ya. Jika dia masuk, nanti Dave akan kalah ya. Oke, kita bakal langsung aja main di video ini ya cuy. Oke, kayaknya ini sangat sulit mainnya. Ini yang paling sulit ini. Bentar ya. Waduh, makan lagi. Waduh, tantar. Makanya aku gak bisa ngalahinnya, gimana ntar. Surprise, motherfucker. Oke, langsung masuk. Ah, siap, mantap juga.
Oke, kita langsung aja masuk. Waduh, terlalu banyak banget zombie ya. Jangan harap dulu. Oke, langsung aja kita masuk. Ini masih lama banget mau. Kita sudah masuki. Ya, kita harus cepat-cepat biar enggak zombie-zombinya biar enggak masuk sih. Kenapa? Karena dia nanti akan begini nanti kayak gagal gitu. Ya oke, kita bakal langsung main, jadi jangan ragu-ragu misalnya. Jika kalian udah bisa tahu di situ atau kalah sampai dia sampai ke situ. Oke, ini tambah jadi sulit banget cuy. Kalau tidak apa-apa kita bisa menyelesaikan. Tenang aja. Oke, langsung aja kita tenang aja. Surprise, motherfucker. Oke. Aku mantap mantap banyak uang ya. Oke, dan ini masih lumayan kita bisa jaga-jaga. Jadi kalian mainnya agak simple aja kok mainnya. Main kan? Mainnya jangan nanya dong ya yang buat saya menggunakan ini ya. Oke, jadi ini sebentar lagi mau selesai nih karena zombie-zombie sudah habis. Oke, woi, kita dapat tanaman. Oke, kita dapat tanaman ya cuy. Oke, kita dapat namanya Bong Choy. Ya, Bong Choy adalah sebuah tanaman yang sangat kuat ini, lawan dari zombie-zombie. Dia kekuatannya ini pukul-pukul zombie sampai patah lehernya. Bisa di depan, bisa di belakang dia. Oke, intinya apa ini? Uki dapat binatang zombie. Oke, langsung aja ya, buka. Kita dapat 1000. Dapat uang kita cuy. Dapat uang saya flex. Oke, dan bongco juga. Ya ilah, yang bener aja pak. Oke, kita sudah selesai. Oke, dan kita masuk apa ini buat. Oh, level up plans. Oke, cuy. Dan kita bakal masuk nanti video kali ini. Oke, kita exit ke map. Ya, terlalu banyak online sih. Oke. Oke, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini, cuy. Dan kita bakal lihat di sini, ini adalah amanak. Amanak adalah sebuah buku yang kita bisa koleksi dari apanya namanya, koleksi apa namanya ya, koleksi tanaman kita coy. Di sini ada sunflower, pea shooter, walnut, carpet bolt, bloomerang, patatomin, iceberg lettuce, grave buster, dan bongco yang kita dapat. Oke, dan kita langsung aja keluar. Jadi kalian jangan-jangan cemas coy ya. Jadi ini kan gamenya sangat bagus nih. Oh, ada apa lagi nih? Tiga. Okay. Oh, kita diajarin nih karena aku belum main tadi. Okay. Oke. Oke, kita langsung tanam dia ya. Langsung nunggu aja mereka ya sampai tumbuh. Oke. Oke, kita langsung aja kita keluar dan kita bakal tutup ya.
Meskipun ini sudah malam, jadi saya nggak mau keributan ini ya. Oke, mungkin di sini aja episode kali ini, dan nanti kita bakal main lagi PvZ karena ini bukan preview game, saya bakal tes-tes aja mainnya kayak apa ya. Jadi kalian bakal ngerti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ke hari ini aja ya. Dan saya bakal main lagi untuk buat share mode bullshit cuy nanti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.